Selamat datang di hajatan kami. Loh, bukan hajatan yang ini maksudnya. Kita pindah dulu yuk. Nah, ini baru hajatan yang benar. Selamat datang di Hajatan Sefa Gias 2024. Penasaran gak nih, apa aja yang seru di hajatan kali ini? Check this out. Gias 2024 kali ini, Astra kembali hadir dengan beragam brand mereka mukanya. Mulai dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, hingga BMW. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Astra Financial kembali hadir sebagai Platinum Sponsorship di Gias 2024. Senang banget lihat antusiasme Sobat Sefa tahun ini. Total Instant Approval, Total SPK, dan Total Transaksi. Gak kalah seru sob, di sini ada banyak banget aktivitas menarik yang bisa kamu temuin di booth Astra Financial. Di sini ada immersive space, ada kids corner, dan ada juga games, giveaway merchandise, dan banyak penampilan artis yang kece-kece sob. Nah Sobat Sefa, kali ini gue udah sama salah satu task force Sefa nih yang bertugas di booth 7 Astra Finansial. Boleh kenalin dulu gak nih atas nama siapa nih? Halo Sobat Sefa, kenalin nama aku Trisha Amadea, aku sebagai task force dari Sefa. Ceritain dong Cia, keseruan di booth Aswin tuh gimana sih selama Gias 2024 ini? Pastinya seru banget sih, kita bagi-bagi hadiah gratis gitu, dapat TWS, kalau weekdays kita dapat pouch gratis. Itu seru banget, ada flash sale juga tiap weekend. Kamu ada gak customer yang memorable? Ada banget, sebanyak banyak banget sih. Yang paling memorable tuh aku jadinya bisa banyak sharing sama para audiens yang datang gitu. Kayak banyak juga nih yang ternyata tertarik sama aplikasi pembelian mobil online. Pembelian mobil online, bener. Sefa tuh banyak banget ya yang tertarik dan instant approval-nya juga banyak banget. Bener banget. Okay. Thank you banget Cia udah sharing hari ini. Gak berhenti sampai sini. Sefa juga akan hadir di Gias Surabaya tanggal 28 Agustus sampai 1 September di Grand City Convex. Thank you Sobat Sefa yang udah hadir di Gias tahun ini. Sampai jumpa di Gias selanjutnya. Sefa, member of Astra.